kaget. Terkuak status calon suami Ayu Ting Ting, duda kaya raya. Biduan, presenter Ayu Ting Ting kini tengah menjadi sorotan. Kini Ayu dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan pria bernama Adit Pradana Jayusman. Hal ini sudah tersebar di foto yang diunggah oleh sang ibunda, Umi Kalsum. Rupanya kedekatan Ayu dengan sang kekasih terlihat di unggahan foto di mana Adit menghadiri acara ulang tahun Umi Kalsum. Bahkan ibunda dari Bilqis ini digadang-gadang bakal meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan tahun depan. Sosok Aditya Pradana Jayusman kini sangat heboh diperbincangkan penggemar Ayu. Bahkan orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum sempat mengungkap kabar bahagia dan mengaku setuju dengan hubungan Ayu dan Adit. Baru-baru ini, terbongkar status sosok Adit. Berawal dari unggahan akun gosip di Instagram. Unggahan itu menyoroti Ayu Ting Ting yang memberikan like pada unggahan foto dirinya saat bersama Adit. Kembali like postingan yang berhubungan dengan Mas Adit seolah Ayu memberi isyarat apakah benar. @ayutingting92 kedapatan memberikan like ke akun @aisyafanswelt yang dimana akun tersebut mendukung hubungannya dengan aktor tampan Sahir Seh seolah memberi isyarat apakah benar Ayu sudah memilih pria asal Indonesia. Wait and see, tulis akun tersebut. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari warganet hingga para penggemarnya. Banyak dari mereka yang penasaran dengan latar belakang Adit Pradana Jayusman yang disebut sebagai calon suami Ayu Ting Ting itu. Ada pula yang mengatakan jika Adit telah menyandang status duda. Mantan istrinya Adit kayak apa ya Min? Para netizen pada penasaran nih Min, tulis warganet. Sebagai informasi, Adit pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente, Belanda, pada 2009 lewat program Magister Kimia yang dijalaninya. Bahkan Adit digadang-gadang memiliki latar belakang keluarga yang tak main-main. Pasalnya, Adit disebut merupakan anak petinggi dari salah satu bank swasta terbesar di tanah air.